Ini pas saya lagi kerja di gudang. Nah, ini kita bikin yang untuk mancing 8x2. Nanti di sini pakai kaca akrilik. Pakai kaca akrilik. Ini dalam proses. Ini khusus untuk mancing. Nanti spearnya ada di sini. Spearnya ada di sini. Ada tempat sih. Ini kaca akrilik. Baru nanti di atas ada kanopinya, ada kanopi. Kita lanjut ke proses pengecatan ya guys. Nah, kemarin videonya tanpa suara, kita videokan sekarang untuk langsung ke proses pengecatannya guys. Ini kita udah cat dasar, cat dasarnya warna putih, yang di dalamnya udah untuk dasarnya udah putih, udah kita susul lanjut ke warna oranye. Nanti untuk body sampingnya kita pakai warna hijau stabilo. Nanti warnanya kita pakai warna hijau stabilo seperti ini. Bagian dalamnya juga nanti kita kombinasikan ya, menarik untuk warnanya. Sudah mulai ada penampakan sedikit demi sedikit. Kita udah
kasih warna perlahan, namun pasti nanti kita lanjut nunggu hasil akhirnya, bosku. Perlahan-lahan kita bikin warnanya biar keren. Railing depan udah terpasang, railing untuk kanopi udah kita pasang, tinggal kita nunggu bagian kanopi atapnya, masih dalam proses penjaritan, bos. Keren. Nanti tunggu hasil akhirnya, bosku. Railing desain dari SGL, mitra kerja kita, pembuat railing dari SGL, sama yang di depan juga. Ini pembuat railingnya dari mitra kita SGL juga. Hasil akhir setelah pengecetan penampakannya seperti ini. Ini kita ada di bagian ruangan terdepan. Ke belakang ada tempat duduknya, kiri kanan, terus setir kemudi. Dengan jok mobil Ferrari, ini kita dari depan. Cukup lega untuk kita mancing. Bagian jok belakang ada tempat duduk lagi para angler mancing. Udah ada kanopinya biar nyaman mancingnya. Untuk mesinnya belum kita pasang. Ini udah seling-selingnya udah lengkap, isi semua. Kita lanjut ke bagian samping. Mereknya Gagah. Kaca akriliknya udah kita buka, transparan terlihat bagian dalamnya. Inilah penampakan dari samping. Semoga yang order puas.
itu bagian depan drillnya udah kuat, udah terpasang lengkap dengan tempat ikat jangkarnya, mengkerekannya.